Hai, Assalamualaikum, nama Kohora and welcome back to my YouTube channel. Seperti yang kita tahu, Adidas ni dia dah berkolaborasi dengan Batik Ape ni sejak daripada 2003. So, dah lebih daripada 10 tahun. So, dari situ juga bermula dengan Super Ape Star yang mana dia gunakan kasut Superstar tu untuk digunakan sebagai kolaborasi punya item. Adidas juga ada gunakan model-model lain seperti Forum Low yang baru-baru ni. Campus pun ada, model ZX pun ada. Banyaklah, sepanjang lebih daripada 10 tahun collaboration tu, memang Adidas banyak keluarkan produk-produk Bape. Tapi problem dia, lately aku perasan, kasut-kasut Bape dah macam tak berapa nak hype sangat. Kalau korang tengok dekat adidas.com.my pun, masih ada lagi barang-barang keluaran Bape yang masih lagi available. So, adakah ianya masih relevan atau tidak? Bape pula ditimpa masalah recently yang mana dia kena lawsuit dengan Nike. Actually benda ni, kes ni dah lama tapi orang cuma bangkitkan lately sebab diorang question kenapa only sekarang. Ialah Nike ni memang cukup terkenal dengan dia punya lawsuit terhadap dia punya pesaing-pesaing yang gunakan dia punya pattern. Yang cukup famous tu dia punya Bape Star dan banyak lagi model-model Nike yang lain yang memang Bape ambil untuk jadikan dia punya kasut. Walaupun kalau nak dibandingkan statistik jualan kasut, contohlah Air Force One tu mungkin lebih tinggi daripada Bape Star yang dikeluarkan oleh Bape. Kalau korang tengok sekarang pun, hype Bape tu dah tak macam dulu. Kalau ikut semua yang Bape launch dulu, official memang out of stock. So kira launch dia terus jadi dead stock. Launch dia terus jadi dead stock. Tapi benda tu dah tak berlaku sekarang. Dengan reseller-reseller yang terpaksa jual pada harga yang kompetitif. Yalah, sebab barang dah makin berlambak di pasaran. Lepas tu ada dia punya sub brand E8 lagi. Lepas tu ada Baby Milo lagi. So that's kind of macam agak kacau sikit lah market Bape pada pendapat aku lah. So korang rasa macam mana? Adakah korang mempunyai pendapat yang sama macam aku? Tolong tinggalkan di ruangan komen. So tanpa melengah masa lagi, jom kita teruskan ke segmen yang seterusnya, Ulas Kaya, untuk koleksi terbaru daripada Adidas dan juga Bape. Untuk saya mengulas kali ini, kita akan ulas berkenaan kasut yang senang je Adidas bagi nama, iaitu Adidas and Bape. Sebenarnya kasut ni, kalau korang tengoklah, dia kasut ni, model kasut ni dia keluarkan pada tahun 1995. Adidas namakan dia sebagai Adidas Norton. So, dia gunakan siluet yang sama. So far, aku tak pernah nampak lagi keluarkan model yang baru untuk kolaborasi dia bersama Bape. Dia hanya recycle model-model yang existing yang dia ada. Yalah, yang tu pun yang laku sebab model-model yang klasik macam Campus apa semua memang masih lagi mendapat tempat di hati peminat-peminat kasut sehingga sekarang. So, untuk kasut ni aku nak ucapkan terima kasih banyak kepada Razil Man sebab untuk market Malaysia, dia hanya keluarkan dua, yang warna satu ni warna sand and then satu lagi warna green. Dia ada keluarkan satu lagi edisi eksklusif yang warna hitam, yang mana benda tu tak dijual di pasaran Malaysia. So tanpa melengah masa lagi, jom kita buat segmen yang kotak terlebih dahulu. Adidas kalau dia best dia, bila dia keluarkan dia punya collab dengan Bape ni, dia keluarkan dalam kotak yang keras. Kalau nak dibandingkan Forum Low dengan Adidas punya collaboration dengan Bape yang dahulu, aku rasa in terms of packaging dia, semua sama je. Dia akan keluarkan dalam kotak yang keras, termasuklah Superstar yang dikeluarkan 2 tahun lepas. Aku ada ulas dalam video yang terdahulu. Cuma yang berbeza dia warna lah. Yang ni dia datang dengan ABC Camo dekat semua kotak dia. Lepas tu ada original 3 stripes tu. Lepas tu ada Adidas Bape kat sini. Sini dia ada tulis lah. Adidas and Bape. Ada Bape Star punya logo dekat situ. Lepas tu, sama juga kat sini ada Adidas and Bape punya logo. So, itu saja. Dia tak ada banyak beza kalau nak dibandingkan yang sebelum ini. Directly. Cuma yang best dia, kasut ni, dia datang dengan aksesori. So, dalam ni dia ada bagi dua aksesori. Nanti kita akan check. Selain tu dia ada juga bagi dust bag. Dust bag ni sama je macam Forum Low yang sebelum ni, warna biru. So dia ada strap kat sini, ada logo Batik Ape dekat situ. So dalam ni dia bagi dua lagi extra, so korang akan dapat tiga tali lah. Yang ni dia bagi warna putih, cuma dia punya flat cotton. Aglets dia ada tulis Batik Ape dalam bahasa Jepun. Yang ni warna putih, yang ni size normal yang tali halus tu.
Lepas tu dalam satu pouch lagi dia bagi. So untuk yang ni dia bagi corak ABC camo, warna hijau. Dia punya eaglets dia, dia ada tulis batting ape. Yang ni dia tulis bahasa English. So dia yang satu dia tulis katakana, satu lagi dia tulis karakter alphabet lah. Untuk wrapping dia tu sama je, ABC camo. Dia ada batting ape. Lepas tu dia balut dengan kertas surih lagi untuk kasut tu. So kalau nak dibandingkan kolaborasi Adidas Bape yang sebelum ni, dia akan buat pair yang belah kanan dengan belah kiri totally berbeza. Cuma kali ni dia tak ada signifikan sangat yang berbeza kecuali tambahan kicin ni. Dan yang berbeza lah, kalau tengok dari segi belakang ni semua memang totally sama. Even dia punya lidah pun sama, cuma yang berbeza dia, dia punya insole. Yang ni dia tulis Batting 8, yang ni dia tulis Adidas. Itu sahaja. So koleksi ni nampak agak suram sikit kalau nak dibandingkan koleksi-koleksi yang terdahulu. Kalau kita boleh tengok, ini adalah basic kasut Norden yang dikeluarkan pada tahun 1995. So dia macam mengimbau balik lah. Sebab aku ingat dulu masa aku sekolah, ada sini aku pernah pakai kasut ni. Tapi time tu Adidas lah, dia bukan Bape lagi. So kalau tengok kat sini dia ada keychain. Keychain ni bukan besi ya, dia macam kulit. Dia emboss, dia ada tulis Batting Ape Adidas. Itu saja depan dan belakang. So keychain ni diikat kat tali kasut tu. Untuk tali kasut ni dia warna putih kalau nak dibandingkan tali kasut yang alternatif tadi. Yang ni dia guna material yang lebih flat, yang lebih lebar kalau nak dibandingkan yang aksesori dia bagi tu yang warna putih tu. So yang aku rasa kasut Norden ni, ni kasut pada zaman tu memang zaman kemuncak skateboarding bermula. Mungkin itu dah adalah inspirasi rekaan kasut ni pada waktu tu. So kalau tengok kat sini dekat bahagian side wall ni, dia ada kat tepi ni ada emboss logo Bape. Lepas tu ada lining Adidas warna putih. Color dia ni color sand. Dia ada dua color untuk market Malaysia. Yang pertama dia ada green, yang ni dia ada sand. Yang ni warna dia sand lah. Material ni semua suede. Lepas tu dekat eye stay dia tu dia ada eyelet satu dekat sini. Dekat eyelet tu pun dia ada emboss Adidas Bape. Yang depan ni tak ada. Lepas tu kalau tengok dekat toe dia pun warna yang sama. Almost boleh nak kata mostly material dia ni adalah suede. Selain daripada fabric, maybe polyester kot pada lining ni. Memang sebiji macam kasut zaman tu. Dengan toe box dia semua suede. And then dekat bahagian heel pula, dia ada tulis Bape Star. Lepas tu dia emboss logo Adidas dekat dia punya midsole bawah ni. Untuk heel collar dia, heel collar dia ni memang span yang tebal. Dia ada corak ABC camo dekat situ. Okay, lidah ni pun dia gunakan material suede. Yang mana kau boleh tengok ada, yang ni bukan sulaman, dia emboss Adidas original logo. Lepas tu dia tulis Adidas kat bawah. Dia ada less guide dekat situ. Sizing dia betul-betul di belakang tagging. Untuk colour dia punya midsole, dia gunakan warna off-white. Aku tengok banyak reviewer declare benda ni sebagai off-white instead of betul-betul putih. Sebab kalau orang tengok perbezaan dia, yang ni nampak sedikit krim. Kalau yang ni memang betul-betul putih. Tapak dia rubber. Memang ikonik kasut zaman tu memang mostly rubber lah. So design dia special sikit untuk kasut Norden ni. Kalau nak dibandingkan dengan kasut-kasut yang sebelum ni, Adidas, ya, korang dah bosan tengok kan. So ni dia macam dia buat 2-in-1. Selain dia nak buat collaboration, dia juga buat memory untuk budak-budak zaman 90-an dan awal 2000 untuk dapatkan balik model kasut Norden ni. So aku rasa itu saja ulasan aku berkenaan Adidas and Picnic. Apa kata korang? Adakah kolaborasi Adidas masih lagi relevan? Adakah mungkin Batting Ape ni memang kena consider brand lain lagi untuk collab supaya dapat kembalikan lagi zaman kegemilangan Batting Ape suatu ketika dulu. So pada harga retail RM699 dengan hampir kesemua apa ni adalah dibuat daripada suede, bagi aku okey lah. Cuma masalah dia modal dia yang terlalu kasar
Yang mana mungkin orang yang beli kasut ni bukan untuk pakai. Dia beli untuk flip kasut ni dan dapatkan keuntungan lebih. Kalau tengok dekat StockX, harga dia hanyalah sekitar average RM800. Tapi kalau kau Google, ada yang dah cecah sampai RM1,000. So, aku tak tahu mana satu harga yang sebenar. So, most of the time memang aku refer harga daripada StockX sajalah sebagai rujukan. Itu saja ulasan aku berkenaan Adidas and Pep ni. Apa kata korang? Adakah ianya satu kasut yang menarik ataupun tidak? Terima kasih kerana sudi menonton. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum.